Welcome to Fakta Unik. Fakta yang bahas info menarik dari seluruh dunia. Untuk berlangganan channel ini, kalian harus subscribe, klik tombol lonceng, like, komen, dan share agar channel ini lebih berkembang. Sebelumnya saya bernama Deki, tentang corona ya, virus corona sekarang sudah menyebar ke Indonesia. Ya, terutamanya itu di Banten sudah kena, Pekanbaru atau Riau itu sudah kena juga. Saya berminta kepada pemerintah agar kota Sungai Penuh bersih, jangan sampai kena wabah virus corona. Cuman itu pesan saya. Terima kasih. Desti Resmaya Putri, semoga virus corona tidak sampai ke kota Singapura. Oke, terima kasih banyak ya kak. Virus corona tersebar-sebar di mana-mana. Ya, sudah tuh tolonglah pemerintah, ke dinas kesehatan, cegahlah virus corona jangan tiba di Kerinci. Kan di sini kan belum ada virus itu. Di sini sesat aja. Ibu harapkan ibu ke pemerintah ke dinas kesehatan gimana? Kalau aku minta sehat aja, janganlah jauh nggak dari penyakit itu kan? Ya tuh, ya itu aja. Makasih banyak bu. Ya. Pendapatnya agar semoga virus corona nggak masuk ke kota Sungai Penuh dan. Instagram apa namanya? Jangan lupa follow Instagram @ymnhhmma. Oke, ada nih lagi? Semoga Sungai Penuh orangnya nggak sakit. Instagramnya apa? Instagramnya anuru.wlndr@ruskar. Virus corona itu virus yang mematikan, tapi semoga saja virus corona tidak masuk ke Kerinci. Amin, itu aja. Amin. Makasih. Kenapa abang? Karena warga Kerinci itu masih steril dan belum pantas untuk kena virus, menerima virus corona. Ya, orang yang kena itu kan belum kedengaran. Ya, kalau kita minta, janganlah sampai mendapat virus. Kami dari komunitas YouTube jadi mau minta pendapat kepada Bapak tentang adanya virus corona yang sudah menyebar di Indonesia ya. Jadi harapan kita dari masyarakat Kota Sungai Penuh, menurut Bapak gimana harapannya kepada pemerintah ataupun Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh? Ya, karena dapat pemerintah Kota Sungai Penuh dan Dinas Kesehatan yang dapat mencegah supaya enggak menular pada masyarakat yang lain. Ya minta di ya kebetulan pemerintah dan dinas kesehatan mencegah penyakit ini. Semoga virus corona tidak masuk ke Kerinci. Semoga virus corona tidak masuk ke wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Semoga virus corona tidak masuk ke Sungai Penuh. Semoga virus corona supaya tidak masuk ke Kerinci atau Kota Sungai Penuh. Semoga virus corona tidak masuk ke Kerinci atau Sungai Penuh. Saya bersabar lah, itu sebagai cobaan. Ya. Semoga tidak ada pemerintah. Bersabarlah, itu sebagai cobaan kita sebagai orang kita orang Islam. Ya betul. Jangan kita takut dan cemas. Ayo kita menghadapi semua masalah. Banyak. Oke. Terima kasih banyak.